Shalom. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita hari ini tertulis dalam Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Demikian firman Tuhan. Allah sungguh mengasihi kita, sebab kita adalah umat kepunyaannya. Bahkan dunia ini diciptakan oleh dia, sehingga Allah selalu menunjukkan kasihnya bagi dunia ini, yaitu agar dunia ini, agar manusia beroleh keselamatan. Keselamatan itulah misi Allah, yaitu melalui Yesus Kristus datang ke dunia atas dasar kasih. Namun sayangnya manusia tidak mengenal Allah, maka Yesus pun tak diterima yang adalah rupa Allah. Akibatnya manusia malah membunuh, menyalibkan penyelamatnya. Bisakah kita membayangkan jikalau hal itu terjadi padamu? Maksud hati mau menolong, malah dituduh penodong. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah Allah betul mengasihi kehidupanku sekarang? Di masa sulit ini, di masa COVID dan penuh beban dan penyakit ini? Ya, Allah sungguh mengasihi kehidupan kita. Allah menunjukkan kasih itu kepada kita melalui peristiwa kehadirannya di dunia ini di dalam rupa manusia. Maka terpujilah Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Terpujilah Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Nats ini adalah dialog Nikodemus dengan Yesus, di mana ada pemikiran Nikodemus bahwa kedatangan Yesus untuk menghakimi dunia, secara khusus menghakimi Romawi secara politis. Namun pemahaman itu salah, sebab Yesus datang bukan untuk sebagian orang, tetapi bagi seluruh dunia, sebagaimana dikatakan di dalam ayat 16. Jadi jelas, Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Namun, kedatangan Yesus yang kedua kali, barulah masa penghakiman bagi dunia. Oleh sebab itu, ini adalah masa yang tepat untuk bertobat dan menerima Yesus. Oma tiki parasian. Jangan sampai masa ini berlalu, sebab kita tahu Yesus telah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Dan dari sana kelak ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka segeralah bertobat. Jangan menunda-nunda. Sesungguhnya Yesus telah menunjukkan jalan keselamatan itu. Maka berbahagialah mereka yang mengikuti, berbahagialah mereka yang meneladani Yesus, sebab apa yang telah diberitakan dan dilakukannya adalah kehendak Bapa. Itu artinya, jika kita mengikuti Yesus, kita sedang melakukan kehendak Bapa. Dengan demikian, kita menjadi layak di hadapan Bapa. Sebagaimana Yesus diberikan kuasa, maka demikianlah orang percaya kelak akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan dunia ini dan menyelamatkan umat manusia. Biarlah kami senantiasa mengerti akan kedatangan kehadiran Tuhan yang memberikan kesempatan kini bagi kami untuk berubah dan melakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali pun kami selalu di dalam sukacita akan penantian itu. Ya Allah Bapa, kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami hari ini
dalam melanjutkan aktivitas kami, baik anak-anak hingga lansia, kami tetap di dalam naungan kasih Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau ringankan, dan juga dalam berbagai kesusahan yang mungkin kami hadapi, biarlah Tuhan menyertai kami sehingga kami mampu melampauinya hari ini. Dimuliakanlah nama-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan memberkati.